selamat datang di Aluna Ngegame. Jadi sekarang Aluna mau main game lagi, teman-teman. Ya. Kita mau main game apa, Luna? Sakura School Simulator lagi. Iya, Sakura School Simulator. Karena ini adalah game favoritnya Aluna, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka gamenya. Sakura School Simulator. Nah, buat kalian siapa aja yang suka main Sakura School Simulator, kalian bisa tinggal komen di bawah ya, guys ya. Jadi sekarang Aluna kok ganti karakter lagi? Karena aku pengen warnain bajunya. Iya, bajunya yang kayak kemarin. Warna ungu. Ya, oh, warna. Aluna sekarang ganti warna, guys. Kalau kemarin sukanya tuh kan warna pink, sekarang warna ungu dia. Jadi langsung aja, Kak, kita langsung load game. Oke. Nah. Oke, teman-teman, sekarang Aluna lagi berdiri sendirian nih, guys. Bentar, aku pengen ambil mana sih? Tas yang baru kita beli. Oh, gitu. Bawa tas dia, guys. Kalau kita bawa teleponan kan nggak ada kantong tuh, tinggal pakai taruh di tas aja gitu. Oh gitu, HP-nya taruh di tas. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mengeksplor lagi ada apa aja di dalam game Sakura School Simulator ini, teman-teman. Naik mobil aja, Kakak Una. Naik sepeda sih, naik sepeda lama, Kak. Naik mobil aja. Oke, langsung kita berangkat, teman-teman. Let's go. Aku udah belajar naik mobil. Udah bisa, Kak? Ini hebat dia, guys. Ada nih orang lagi. Gak ini siapa nih nyebrang-nyebrang? Gak lihat jalan dia, Kak. Ntar, aku mau kenalan dulu ya. Kalau ya, kita langsung kenalan, lewat, Kak. Pasti dia bilang hahaha gitu. Oh iya, hahaha. Namanya Ayumi. Hello, hello. Hello. Hah? Why? Why itu kenapa? Kenapa katanya Ayumi? Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman lupa karakternya Aluna di dalam game Sakura School Simulator ini namanya siapa, Kak? Angel. Namanya Angel, teman-teman. Ayo si Angel, sekarang kita maju dulu. Kita coba ke ujung jalan sana, Kak. Ada itu apa sekolah di sana, Kak? Oh, itu sekolah. Guys, ngomong-ngomong ya, ini gamenya Sakura School Simulator. Sakura itu kan bunga, school itu sekolah. Tapi kok nggak sekolah-sekolah sih, Kak? Karena kalau sekolah itu pulangnya aja sore. Oh, lama gitu lama, maksudnya. Lama, jadinya aku bolos. Kecil-kecil udah tauan bolos dia, guys. Jangan bolos-bolos, Kak. Aduh, Kak, lampu merah. Oh, ini terobos aja nggak apa-apa, Kak. Udah, ini kan juga game. Nggak apa-apa, mumpung nggak ada polisi. Jangan ditiru ya, guys ya. Di sini juga ada hotel ceri. Oh, bisa nginep di sana? Bisa. Coba ke sebelah sini, Kak. Coba turun, Kak. Sekolah kita juga. Coba ke dalam sekolah, Kak. Ada lapangannya, Kak, ya? Ada. Wih, hebat sekali. Bagus sekali nih game-nya, guys. Coba kita samperin. Kita samperin gurunya. Takutnya dimarahin. Nggak apa-apa. Coba samperin dulu, ajak ngomong. Wih, pakai jetpack dia, guys. Ayo, sekarang teman-teman kita samperin dulu Pak Guru. Ajak ngomong, Kak. Halo. Hi, do your best. Oh, lakukan yang terbaik, katanya gitu, Kak. Ajak ngomong dulu, Kak. Gimana caranya? Papi nggak tahu. Halo. Wai, wai. Gini-gini, Kak. Papi mau lihat mukanya, Kak. Pak Guru, lagi ngapain di sini, Pak Guru? Saya lagi mencari siswa yang bolos. Jangan ngomong-ngomong, guys. Kalau Aluna lagi bolos. Oh, cari siswa yang bolos ya, Pak Guru, ya? Iya. Oh, oke, Pak Guru. Kalau gitu kita bantu ya, Pak Guru, ya. Oke, oke. Oke, kita bantu, Kak. Bentar ya, Pak. Aku mau cari orang yang bolos. Iya, kita mau cari orang yang bolos dulu, Pak. Padahal kita sendiri yang bolos. Lari. Kita kabur aja, Kak. Sebelum nilai kita dicoret, Kak. Biasanya kalau bolos nilai kita dicoret, guys, diminusin gitu, jadi merah nilainya. Kak, emangnya di sini bisa cari makanan nggak sih, Kak? Bisa. Oh iya, teman-teman, kemarin kita sudah searching, itu di sini katanya ada Indomaret. Sekarang kita coba ke Indomaret, Kak. Bisa nggak, Kak? Bisa, tapi harus pakai kode. Pakai kode. Kita masukin kodenya gimana, Kak? Oke, teman-teman, kita cari dulu ya kode Indomaret, guys. Oke, ini sudah ada kodenya di sini, kita akan masukkan kodenya. Apakah beneran bisa muncul Indomaret? Props, terus? Oke, kita masukin dulu, teman-teman, kodenya. Berapa? Kode Indomaret itu 80 161 4 999 99 83 83 415 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
connecting. Wow, Indomaret mewah. Wow, teman-teman, ini sudah keluar Indomaret, guys. Coba sekarang kita lihat dulu Kakak Una ini dari luar. Mesin capit boneka. Wah, ada mesin capit bonekanya. Itu bisa dimainin nggak itu, Kak?
Nggak bisa. Ya, cuma pajangan doang ya? Oh, di dalam mesinnya itu guys, kita lihat dulu. Ada surat, kado, ada surat, ada boneka, ini salju juga. Sama coklat juga. Wah, coba ini bisa dimainin kan seru. Nggak ada yang jual, aku makan semua. Emang bisa dimakan semua? Nggak bisa sih. Kita coba review dulu ya guys ya. Ada jualan. Ada kue. Tapi kok mirip nasi tumpeng ini guys. Terus di sebelah sini ini ada jual ayam gede banget sushi, teman-teman. Sushi. Ada sushi juga, ada daging-daging gitu. Tapi bisa dimakan nggak ini kak? Coba. Bisa. Gak bisa ya? Ya tidak bisa. Sayang sekali teman-teman. Oh ada tulisannya. Parkir yang suruh bayar. Pentol pakai panci gratis awas. Nabrak apa? Bukan gitu bacanya kak, parkir gratis gitu, yang suruh bayar, pentol pakai panci, awas nabrak. Maksudnya gimana sih ini yang bikin tulisannya? Sekarang kita masuk ke dalam Indomaretnya dulu teman-teman. Coba kak masuk kak, wow. Ada ini kalau kita punya bayi langsung itu aja pakai itu kan enak. Oh ini troli bayi? Iya troli bayi. Coba kita ajak ngomong kasirnya. Kasirnya ngomong kak. Halo. Coba. Kita harus masuk dulu. Itu yang tidak berkepentingan jangan masuk kak, itu kan tempat yang jual. Iya kalau kita kesini nggak bisa. Oh nggak bisa, ya udah masuk deh nggak apa-apa. Bisa. Gimana sih gamenya nih? Kita beli, coba lihat di kulkasnya ada apa aja tuh. Mau beli ini yang ijo-ijo, kedua untuk teman kita Coca-Cola sama ini satu aku. Kalo terus? Kalau cowok makanannya apa? Kalau cowok paling makanannya coklat, snack gitu-gitu kak. Snacknya ini ya. Ini jajan. Oh, ini mie kayaknya. Ini. Di sini lengkap. Coba ini kita cari air isi ulang ada enggak di sini? Air. Iya. Oh, di sini ada apa aja nih? Ada es krim. Ada susu. Ada sabun. Ada sabun juga. Coba maju sedikit. Kita lihat di sebelah sini. Ini ada ATM. Dia jual koran-koran, buku-buku gitu, guys. Ada ATM. Kita bisa ngambil uang di ATM enggak ini ya? Enggak bisa. Oh nggak bisa guys, dia cuma display doang nih berarti. Ini juga ada toilet. Angel mau pipis dulu, tapi jangan lihat dong. Oh, Angel mau pipis dulu. Hey, tutup mata guys. Kalau tutup mata. Kan nggak apa-apa. Pipisnya sudah. Dia sudah. Sudah, tinggal ngaca dulu. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Kita mau beli-beli bisa nggak itu kak? Bisa. Oke, coba. Green tea. Green tea sandwich kak. Sandwich. Terus apa lagi? Cola. Kalau udah nanti angelnya jadi gemuk dia. Nah terus kita mau beli ini aja deh. Itu dorongan bayinya bisa dibawa nggak? Ya, kok kita nggak bisa kesini? Gimana guys ngebug ini guys? Nah udah. Yuk kabur kak. Wah kabur dia guys, bisa dibawa dorongan bayinya. Bisa dimasukin ke mobil nggak itu kak? Nah udah. Kok dia bisa tembus ke mobilnya sih? Wah, teman-teman, trolinya nyangkut di bawah mobilnya, guys. Ngebug dia gimana dong? Bentar. Ini kan ada pencet. Keluarin dia, nggak bisa pakai ini deh. Iya, nggak bisa, Kak. Bentar ya, kita mau keluar bawa ini ke rumah. Hah, bisa emang? Itu bisa. Mobilnya mau ditinggal. Kan nanti kita ambil lagi. Oh, tapi kan rumahnya jauh. Guys, ada orang lewat, guys. Coba disapa dulu Kakak Una. Hai, gitu, Kak. Nama kamu siapa? Ini, kalau malam-malam kita kasih itu tembok yang dua dia ada orang tapi dia bisa ada dua tapi dia cuma bayangan doang. Hah bisa gitu ya? Ketabrak dia tadi. Mana? Dia lari guys, dia kabur. Kak, kita harus menyelamatkan dia kak, wanita yang berbaju kuning. Ya hilang dah dia. Oh kejar kak. Tanya kamu kenapa? Kita lihat dulu dia mau ke sekolah atau. Oh iya teman-teman, kita akan ikuti wanita berbaju kuning ini guys. Pakai jetpack aja kak, biar cepet, biar kita nggak kehilangan jejak teman-teman. Nggak kesama polisi. Nggak apa-apa, cepet. Kan kita nggak berbuat salah. Mana sih naiknya ke atas? Tuh dia ke situ. Ayo, nggak apa-apa kakak Una, kita samperin aja. Kan kita sebagai saksi mata teman-teman. Aku juga pernah ditembak sama polisi, aku perbuatan salah. Oh gitu. Jadinya bisa muncul lagi. Oh ditembak sama pak polisinya katanya bisa guys. Bisa muncul lagi deh. Yuk, lepas dulu jetpacknya kak. Oke dah. Oke, tanya dulu. Kok kayaknya dia merenung guys. Oke, kita tanya dulu teman-teman ya. Gak bisa nanya sambil duduk. Hai, oh nggak bisa guys. Bisanya berdiri dong. Halo, kamu kenapa? Dia bilang what's wrong? Tanya lagi kak. Lihat dia kak.
Stop joking. Loh, ini kamu itu pengen kita peluk supaya kamu tenang. Kok stop joking? Emangnya kita bercanda? Tak lagi kak, talk. Stop joking itu apa? Talk, kita coba give apa nih ya? Give green tea. Oh, itemnya dia full. Oh gitu. Kita coba aja ngomong dulu. Kasihan teman-teman wanita yang berbaju kuning ini. You are clever. You stop joking around. Siapa yang bercanda sih? Kita tuh mau nolong kamu tahu. Coba apologize ya, minta maaf. Kita minta maaf ya. Gimana mana sih wajahnya, dia enggak kelihatan teman-teman. Wajahnya tuh cuman. Oh iya, kita lihat wajahnya. Wajahnya dia sedih banget, guys. Kasihan sekali wanita yang berbaju kuning ini. Kayaknya dia marah gara-gara dia ditabrak mobil tadi, guys. Kita langsung ke rumah kita yang bisa muncul. Bisa muncul gimana sih maksudnya? Mau coba muncul ke rumah aja. Oh, ini langsung ke rumah. Oh, maksudnya kita langsung muncul di rumah. Takut gitu ya, Kak. Ketakutan aku sama polisi. Aku kakak udah tidur sih. Yuk, sekarang kita coba ke tempat lain dulu, Kak. Tadi ke Indomaret udah. Oh ya, teman-teman, kalau kalian punya saran, kita harus mencari tempat apa lagi yang seru di Sakura School Simulator ini? Kalian tinggal tulis komen di bawah ya, guys ya. Kalian tinggal masukin juga kodenya kalau kalian tahu, teman-teman. Nanti kita akan mainkan di game Sakura School Simulator ini. Ya, Kak Ona ya. Siapa tahu di game Sakura School Simulator ini ada tempat-tempat yang bagus, misalnya seperti waterpark, terus juga seperti tempat-tempat wahana bioskop. Kalau mungkin ada. Bioskop sih nggak ada kodenya. Kalau waterpark ada kodenya sih. Oh iya teman-teman, waterpark kan ada kodenya, Kak. Iya. Gimana kalau di next video Angel ini ke waterpark bersama si pacarnya, siapa yang cowok itu, Kak, namanya itu? Max. Max namanya. Oh iya, si Max, teman-teman. Kalau kalian setuju tulis komen di bawah ya, guys ya. Yuk sekarang kita coba pergi ke suatu tempat lagi. Ini rumahnya teman kita. Ini nggak bisa dimasukin tahu? Kok nggak bisa dimasukin sini, Kak? Nggak bisa, dalamnya kosong. Ya gitu. Yuk sekarang kita cari orang lagi, teman-teman, yang bisa diajak ngobrol. Soalnya si Angel ini sendirian, guys. Ada orang, guys. Kita akan samperin, teman-teman. Kita samperin, Kak. Iya. Coba tanya nama kamu siapa? Kazue namanya. Hello. What's wrong? Hey, hey, kita didorong, guys. Iya, kan kurus, gak bisa. Iya, kita ajak ngomong dulu ya, apologize. Don't do it again. Maksudnya gimana sih? Kan kita mau nyapa, kita mau jadi warga negara yang ramah gitu, teman-teman. Kita pengen ajak dia ngajak ini. Coba, mau dia? Bisa langsung digendong aja buat. Bisa gitu ya? Oh, gitu teman-teman. Jadi ada caranya, guys, untuk nyapa orang yang baru kita kenal. Ada caranya. Terus juga kalau mau berteman itu ada caranya, Kak Una ya. Coba lihat dulu mukanya, Kak. Kita lihat dulu wajahnya, guys. Wow. Ini bajunya gak bisa diganti. Dia gak punya apa-apa. Dia jalan terus sampai malam. Oh, coba diajak makan dulu di restoran. Okay. Siapa tahu dia lapar. Kamu ya lapar, kan? Ya. Kita akan traktir dia. Oke, Kak Zue duduk dulu ya, Kak Zue. Pizza aja tuh, Kak. Pizza enak. Pizza. Uang kita kan cuma sedikit. Yuk. Lah, kok jangan diam dong. Yuk, Kak Zue. Kita makan pizza dulu ya, Kak Zue. Oke. Makan kue. Kuenya sepisah. Mas, delicious tuh kan. Enak katanya Kak Zue, teman-teman. Dia diajakin nongkrong makan gitu. Senang banget, teman-teman. Sedap sekali. Sedap sekali ya, Kak ya. Oke, teman-teman, kita tunggu dulu sampai selesai makan dulu, guys. Sudah selesai. Sudah selesai? Belum ya. Tinggal. Bentar. Guys, coba lihat nih Kak Zue makan ya. Kita lihat dulu ya. Kak Zue makan, dia giniin pisau, tapi giniin pisaunya di meja, teman-teman. Gimana sih Kak Zue ini? Apa dia salah lihat ya? Iya, salah lihat. Kuenya di depan dia, malah makannya meja. Bukan dia yang salah lihat, Kak, tapi emang gamenya kayak gitu kayaknya. Yuk, sekarang ajak Kak Zue ke rumah kita, Kak. Yuk, udah, yuk. Oke, Kak Zue sini. Ayo sini pegangan, Kak, nanti kamu nyasar loh. Iya, gandengan tangan ya, Kak ya. Si Angel ini punya teman akrab jadinya, guys. Namanya Kak Zue. Ajak ke dalam rumah, Kak. Ayo, Kak Zue, kita pergi ke dalam rumah bersama-sama. Ayo masuk. Oke. Sini, Kak, kalau di sini bisa beli perabotan rumah nggak itu, Kak? Kayak misalnya lemari, meja gitu. Nggak bisa, bisanya kode juga. Oh, pakai kode? Oh iya, teman-teman, kalau kalian tahu kodenya kalian tulis komen di bawah ya, guys ya. Oke, Kak Zue, terima kasih ya hari ini udah jadi teman kita. Oke, gitu katanya. Makasih, sama-sama. Besok kita main lagi ya, Kak Zue. Dadah, Kak Zue. Cara dadanya gini. Ya, ada bye-bye. Bye-bye. Bye, Kak Zue. Besok kita main lagi ya, Kak Zue.
Oke. Okay. Eh, kamu mau keluar rumah ya, Kak Zue? Kok kamu nyasar sih, Kak Zue? Oke, okay, guys. Sekarang kita mau memulangkan Kak Zue dulu, teman-teman. Oh, dipulanginnya lewat jendela lagi. Gimana sih? Bye, Kak Zue. Dadah. Oke, okay, teman-teman. Hari ini seru banget, teman-teman. Kita sudah punya teman baru namanya si Kak Zue, ya, Kak One, ya. Terus kita juga sudah main-main ke Indomaret. Walaupun Indomaretnya cuma display doang, tapi nggak apa-apa. Itu mirip banget sama real, ya. Terima kasih yang sudah bikin Indomaret. Seru banget, ya, Kak One. Hebat banget. Tadi namanya siapa tuh? Aku lupa, guys. Dia yang bikin kode Indomaretnya itu, teman-teman. Kalau kalian punya ide, kita harus mencari apa lagi di sini. Seperti, apa namanya, Kak? Waterpark. Terus juga mungkin ada tempat hiburan lain. Kalian tulis komen di bawah, ya, guys, ya. Berserta juga kodenya, teman-teman. Nanti kita akan masukkan di dalam game Sakura School Simulator kita, ya, Kak Ona, ya. Terima kasih sudah nonton, klik tombol like-nya dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian setuju, kita akan main game apa lagi, tulis juga komen di bawah. Dan sampai ketemu di video game berikutnya. Dadah.